Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Baik, selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami. Teks Show bersama saya Dwi Bahyusin. Di studio sudah hadir fungsional kawan pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 1, ada Pak Aditya Kendari dan juga ada Pak Rudi Rudi. Assalamualaikum kawan pajak. Saya sapa dulu ya kawan pajak, Bapak-bapak ini. Pak Adit dan Pak Rudi, apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Sehat dan tetap semangat ya. Semoga kawan pajak juga sehat dan tetap semangat. Baik, Pak Adit dan Pak Rudi. Terkait apa ya? Saya pernah baca di Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu terkait PPN nih Pak. Sempat kalau tidak salah ada PPN tertentu, tarif tertentu ya. Ada yang berapa persen, 1, 2, 3 atau berapa persen. Katanya PPN ya. Final gitu ya. Ya, nah itu boleh kita, barangkali boleh kita bahas saat ini ya Pak ya, terkait itu apa saja atau barangkali barang atau jasa apa yang dikenakan tadi yang tanda kutip PPN final tadi mungkin ya Pak seperti itu. Apakah sudah ada aturannya atau belum seperti itu Pak? Pak Adit atau Pak Rudi dulu yang akan menjelaskan, enggak silakan. Betul sekali Pak Dwi, jadi dalam Undang-Undang HPP kalau kita ingat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu sempat ada pembahasan di klaster PPN ya. Itu nanti akan ada jenis tarif pajak PPN yang relatif baru gitu ya. Karena ini sebetulnya adalah PPN final. Nah, kebetulan alhamdulillah sudah keluar PMK turunannya, namun memang belum lengkap, belum semuanya. Karena di PMK 71 tahun 2022 yang merupakan amanat keturunan dari HPP, Undang-Undang HPP, itu baru PPN atas penyerahan di 5 jasa kena pajak tertentu. Baru jasa kena pajak. Jadi sebenarnya 5 jasa kena pajak tertentu yang memang di dalamnya itu tarifnya atau perhitungannya itu mirip atau bisa kita bilang adalah nilainya tertentu dan mirip seperti PPN final gitu ya. Nah, seperti apa finalnya kita bahas. Baik. Tadi tempat di sini ada besaran tertentu, ada tadi juga ada nilai DPP nilai lainnya. Ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin kita pengen tahu nih Pak. Perbedaannya apa itu Pak antara tadi DPP nilai lainnya kemudian terkait dengan yang sekarang ini besaran tertentu, perbedaannya apa itu Pak? Baik, untuk lebih memahami perbedaan antara nilai lain dengan besaran tertentu, nanti kawan pajak akan diberikan ilustrasi ya. Seperti ini contohnya memahami perbedaannya. Itu kita lihat untuk yang pertama untuk DPP nilai lain itu misalkan terdapat penyerahan JKP sebesar 1 juta. DPP berupa nilai lain sebesar 10%. 10%-nya DPP-nya, baik ya. Nah, maka DPP-nya itu sama dengan 10% kali 1 juta sama dengan 100.000. Lalu PPN-nya barulah dikalikan tarif 11% kali 100.000 sama dengan 11.000. Maka penjual 11%-nya. Maka penjual dapat mengkreditkan pajak masukannya. Ya, 11.000-nya dapat dikreditkan ya. Iya. Ya, untuk yang DPP nilai lain. Nilai lain. Sekarang kalau contoh untuk besaran tertentu. Ya, gimana Pak? Misalkan penyerahan JKP-nya 1 juta. Besaran tertentunya 1,1%. Besaran tertentunya sebesar 1,1%. Iya. Maka DPP-nya tetap 1 juta. Dan PPN-nya itu langsung 1,1% kali 1 juta tadi 1 juta tadi sama dengan 11.000 ya. Maka penjual pun tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Perbedaannya di situ. Tadi kalau DPP nilai lain itu penjualnya dapat mengkreditkan PN-nya. Ini pada sebenarnya nilainya sama ya Pak ya, PN-nya sama-sama 11.000. Tapi kalau DPP nilai lain berarti penjualnya tadi tidak kalau DPP nilai lain, penjual dapat mengkreditkan PN-nya, sementara kalau besaran tertentu, penjual tidak dapat mengkreditkan PPN-nya. Bedanya di situ ya. Betul. Namun ada satu hal lagi, yang dapat kita lihat bahwa selain dari soal pengkreditan pajak masukan, kita juga bisa dilihat dari pengakuan DPP.
pengakuan DPP. Bila tuh atau DPP yang lain, ya. Pengakuan DPP-nya adalah berapa tarif apa DPP nilainya berapa? Misalnya 10% ya. Dikalikan dengan nominalnya. Ya, ya. Misalnya 1 juta tadi, ya. Maka DPP-nya ada 100 ribu. DPP-nya itu 100 ribu. Nah, betul. Kalau misalnya untuk besaran lain, DPP itu tetap 1 juta. Tadi yang contohkan tadi ya. Betul, DPP-nya 1 juta. Kalau tadi kan kita lihat ya, DPP-nya itu 100 ribu. Kita lihat dan lihat, DPP-nya itu 100 ribu. DPR-nya 11% kayak 100 ribu, jadi 11 ribu. Nah, kalau yang besaran tertentu, DPP-nya 1 juta. PPN-nya baru 1,1% kali 1 juta, ini 11 ribu. Memang sama-sama 11 ribu, tapi pengakuan DPP-nya ini lah. Dasar pengenaan pajaknya, jadi konsisten. Dasar pengenaan pajaknya akan sama dengan dasar pengenaan pajak dengan PPN tarif lain juga. Tarif, maksudnya tarif yang biasa, normal, yang 11%. DPP-nya tetap segitu. Begitu. Tapi PPN-nya yang berbeda. Betul, seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat di sini nih. DPP-nya berbeda. Apa-apa DPP ini ya cukup filosofis ya kalau DPP. Sebentar, tadi yang kalau DPP nilai lain tadi kan nilai lain DPP-nya adalah 10% betul. Kali tadi nilai 1 juta. Iya. Tadi ya. Jadi DPP-nya itu 100 ribu. Betul. Sementara untuk yang tadi contoh yang besar tentu DPP-nya tetap tetap atau langsung dari 1 juta. Jutanya betul, ya. Betul. Baik-baik. Begitu. Dan perbedaannya tadi nah ini yang paling penting antara mengkreditkan bisa dikreditkan betul. Dan tidak bisa dikreditkan. Nah, inilah yang tadi saya bilang final. Iya. Oh iya, kalau final kan tidak bisa dikreditkan. Betul sekali. Tadi langsung, kalau yang final, yang besaran tertentu tadi makanya kita sering menyebutnya final, PPN final. Iya. Karena langsung tarif kali, kayak yang PPN final ya, 0,5% kali brutonya berapa. Sifatnya mirip, begitu. Oh baik-baik. Ada pemahaman semoga juga kan pajak. Ada pencerahan, pemahaman dari ini. Kenapa, ya, kenapa ini disebutnya. Kita menyebutnya ya PPN final. Oh iya ya, berarti kan bisa dianalogikan, bisa disamakan dengan yang kalau PPH final yang UMKM lah, betul, itu kan setengah persen kali bruto, langsung kan DPP-nya kan brutonya itu, makanya disebut PPH final dan tidak dapat dikreditkan. Baik, terima kasih nih Pak Adi cerahannya. Kawan pajak juga semoga tercerahkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adi dan juga Pak. Baik, kawan pajak kita break dulu untuk kita ikuti informasi perpajakan berikut ini. Madam, saya minta diterawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Madam! Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan, karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak kuat, Indonesia maju. Kenaikan pajak, kita kembali lagi di acara kami, Tax Show. Tadi sudah ya. Hati dekat aja. Baik, Pak Adit dan Pak Rudi. Kita mulai bahas satu persatu nih terkait tadi yang sebutkan adalah ya ada 5 JKP tertentu ya yang diatur dalam PMK 21 tahun 2002 ini. Apa saja sih Pak itu Pak? Pak itu Pak Rudi, Pak Rudi Magas. Ya, jadi ada 5 JKP ya yang diatur di PMK 21 2022 yang menggunakan besaran tertentu. Yang pertama yaitu jasa pengiriman paket pos. Jasa pengiriman paket pos, baik. Ya, itu kalau kita lihat penghitungannya, besaran tertentunya itu 1,1% dari jumlah yang ditagi atau yang seharusnya ditagi. Siap. Ya. Terus yang kedua ada jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata. Ya. Itu berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Ya. Itu cara penghitungan besar tertentunya yaitu 1,1% dari jumlah yang ditagi atau yang seharusnya ditagi. Ya. Ya.
Terus jenis jasa ketiga itu jasa pengurusan transportasi, freight forwarding. Freight forwarding ya. Yang di dalamnya, di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charge-nya. Ya, freight charge ini bisa berupa biaya transportasi dengan menggunakan moda angkutan berupa pesawat, kapal, kereta api, dan atau angkutan di jalan. Itu cara menghitungnya itu sebesar 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Wah, agak rata ya, 1,1933-nya tadi ya, Pak ya. 1,1% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Iya. Nah, itu tadi baru tiga ya. Iya, dua lagi apa ini, Pak? Barangkali Pak Adit bisa menambahkan. Siap. Yang duanya apa saja? Baik, dua lagi saya melengkapi dari Pak penjelasan Pak tadi. Ya, silakan. Yang keempat yaitu jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan, ya misalnya apa customer loyalty atau reward program. Itu dalam hal penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih atau margin gitu ya, di situ ya. Nah, itu cara menghitungnya adalah sama seperti tadi yang ketiganya, 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan gitu ya. Nah, jika tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain itu dapat dirinci, itu tarifnya adalah 1,1% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Tapi bila tidak dapat dirinci, itu maka langsung saja 0,55% jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Nah, saya mungkin agak sedikit contohnya gimana, Pak? Menjelaskan ya di sini ya. Mungkin kawan pajak bingung. Maksudnya dirinci dan tidak dirinci, maksudnya gimana? Kenapa harus ada dirinci dan dirinci? Jadi teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya perjalanan ibadah itu sebenarnya tidak dikenakan PPN. Namun bila di dalam paketnya itu kan biasa kita tahu nih, kalau perjalanan ibadah ini biasanya suka ada yang banding dengan wisata ke Turki misalnya, kalau misalnya umroh ya, atau misalnya ke Eropa gitu, atau misalnya ya teman-teman Kristiani misalnya selain ke Israel gitu ya, juga atau ke apa namanya itu misalnya ke Swiss atau kemana. Nah, itu harus dirinci. Karena apa? Karena perjalanan yang wisatanya itu tetap dikenakan PPN. Tapi dengan syarat tertentu. Oleh karena itu, maka bila misalnya dapat dirinci dalam paketnya itu, apabila dapat dirinci bahwa ini adalah untuk yang ibadahnya, misalnya ke apa Arab Saudi, ke Mekah dan Madinah segala macam. Nah, itu dan yang apa namanya ini untuk yang ke Turki. Nah, misalnya nah itu langsung aja 1,1% dari yang Turki itu. Jadi jangan dengan yang ditambahin dengan yang Arab Saudi, karena itu tidak secara PPN. Tapi kan kita juga tidak memungkiri ada saja yang dibundling. Nah, pengusaha juga kan ada yang sudah di mix gitu biaya-biayanya. Karena kan ada yang ada yang fix cost dan floating cost gitu ya, ada yang berubah variable cost-nya. Nah, itu kan kalau ada udah di mix sedemikian rupa oleh pengusaha sehingga tidak dapat lagi dipisahkan antara mana biaya yang ke tempat ibadahnya, mana yang untuk wisatanya gitu ya, misalnya ke tempat lainnya gitu. Itu langsung saja dikalikan 0,55% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Jadi perbedaannya di tadi yang dirinci dan tidak dirinci. Kalau dirinci 1,5%, kalau tidak dirinci ya langsung kali 0,55%. Kemudian ada hal yang menarik lagi ya, Pak. Ya, teman-teman semua, kawan-kawan pajak semua yang di sini, apa namanya sempat lihat ada juga yang ditagih. Itu seharusnya ditagih. Nah, itu bedanya apa sih? Itu bedanya apa itu, Pak? Saya kasih contoh di sini nih, kalau misalnya di perjalanan wisata nih. Kan biasa kalau kita misalnya memang konsumen biasa, itu pasti jumlah yang kita tagih dong. Ya, misalkan tapi kan, di situ tertera contoh berapa puluh juta. Mister A, berapa puluh juta, maksud saja. Tapi ada kalanya, biro-biro wisata itu kan ada mengendorse ya. Ada mengendorse artis-artis gitu ya. Betul. Nah, seharusnya si artis ini harusnya bayar 70
ya. Misalnya ya, ya contoh, tapi cuma ya. Bayar 30 bahkan gratis, ya. Itu tetap dikenakan. Oh, makanya dari ada kata-kata seharusnya ditagih. Yang kalau keadaan normal itu ditagih, ya. Tapi karena yang mungkin ini ada semacam ya, tadi, imbal tadi balik, ya, ya, endorse gitu ya, imbal balik, itu tetap dikenakan. Tidak bisa kalau misalnya realnya tidak di cas biaya, tidak dikenakan PPN, nggak bisa, tetap harus dikenakan. Itu atau kalau mungkin dulu apa ya, kalau di PPN yang setahu saya yang normalnya itu kayak semacam yang pemberian cuma-cuma ya, kan itu ya. Betul. Tetap PPN-nya juga tetap dikenakan, betul, kan ya. Betul, betul yang tadi kalau misalnya di konsumen yang loyal misalnya ya, harusnya kena berapa persen diskon misalkan seperti diskon, itu. Diskon dapat berapa persen dan tetap kita kenakannya dari yang nominal yang seharusnya dibayar, bukan yang setelah di diskon. Gitu. Karena dia harusnya secara normal harusnya bayar segitu gitu. Supaya adanya keadilan tadi, balik lagi latar belakangnya keadilan. Iya, karena kan pajak itu sebetulnya iya, betul-betul seperti itu. Baik, nah kita ada, nah, jadi ingat di Undang-Undang HPP kan tarif per 1 April 2015 kan tarif PPN jadi 11%. Jadi paling lambat kalau tidak salah 1 Januari 2025 tarif PPN jadi 12%. Nah, ini apakah ada impact-nya terhadap besaran tertentu ini? Ini kan 1,1 apakah nanti apa? Ini 1,2 atau berapa? Seperti itu. Gimana itu, Pak? Ya, jadi jelas pasti ada impact-nya ya. Karena perubahan yang tadi besaran tertentu 1,1% menjadi 1,2%. Ya, karena kan tarif PPN-nya yaitu sebesar 12%. Iya. Yang mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025 kalau tidak ada arah melintang ya. Iya. Ya, jadi nanti teman-teman akan lihat nanti di tabel ada ringkasan besaran tertentu efektif mulai 1 Januari 2025. Jasa pengiriman paket pos dari 1,1% menjadi 1,2%. Jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata jadi dari 1,1% menjadi 1,2%. Jasa pengurusan transportasi freight forwarding, jasa pemasaran dengan media voucher, dengan media jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan, consumer loyalty, itu sama-sama berubah dari 1,1 menjadi 1,2%. Begitu pula jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan dengan tagihan dirinci itu dari 1,1% menjadi 1,2%, sedangkan yang tidak dapat dirinci dari 0,55% menjadi 0,6%. Ini adalah impact dari perubahan 11% menjadi 12% di 1 Januari 2025 ya, untuk besaran tertentunya. Tidak dari 1,1% menjadi 1,2%, sementara yang tadi yang dari 0,55% tadi yang jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan dengan tagihan tidak dirinci, yang kalau sekarang kan 0,55% nantinya akan berubah menjadi 0,6%. Betul, impact-nya itu ya. Baik. Baik, kawan pajak, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Barangkali ada closing statement Pak Adit atau Pak Rudi, maka silakan Pak. Ya, jadi diharapkan dengan adanya PPK ini, kawan pajak dapat memiliki pengetahuan baru atau insight baru bahwa ternyata dengan adanya berlaku HPP tahun nomor 71 berdampak terhadap ada sedikit apa namanya pungutan pajaknya sedikit beda ya, dengan adanya diperkenalkan PPN dengan besaran tertentu. Kali ini kita bahas tentang jasa pajak tertentu dan mungkin di sudah ada nanti kalau misalnya sudah ada lagi peraturan turunannya nanti kita bahas untuk misalnya peraturan atau yang lain ya. Baik, kawan pajak. Kok lupa ya, tadi nggak mengucapkan terima kasih. Apa-apa. Baik, kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak semua dalam acara kami. Semoga perbincangan kami kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak. Terima kasih Pak Adit dan Pak sudah menjadi narasumber dalam konteks kita kali ini ya Pak ya. Dan juga kawan pajak, selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak semua. Jangan lupa di follow. Kita punya akun sosial media ya. Barangkali Pak Adit atau Aldi yang mau mempromot, silakan.
Ya, di Instagram dan Twitter ya. Di @pajakjabar1 dan Facebook, YouTube di kanal DJP Jawa Barat 1. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe dan follow ya. Ya, nanti di situ banyak ya, informasi terkait pajak ya. Iya, betul. Di para kawan pajak bisa follow. Subscribe. Ya. Kita juga dislike ya. Iya. Tonton juga ya. Iya. Biar kan pajak ada info-info ini terkait apa bisa update ya. Iya, seperti itu. Baik, kawan pajak, sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan kawan pajak. Selamat menjalankan aktivitas kawan pajak semua. Sampai jumpa di acara kami. Thanks. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.